يا رب صلِّ على المختار طه البشير واغفر له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sahabat online yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fitoatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus, yaitu tentang cara menggunakan waktu sebaik mungkin agar tidak menjadi orang yang rugi atau bangkrut, serta satu amalan dari para ulama agar hidup selamat dunia akhirat. Nah, di awal tahun ini saya ingin menyampaikan satu hal saja, mudah-mudahan berkah manfaat. Tentang masalah waktu, ya tentang masalah waktu. Waktu ini adalah modal kita yang paling utama untuk mendapatkan segala hal. Untuk mendapatkan segala hal. Kalau enggak punya waktu ya enggak bisa. Kalau waktunya habis namanya apa? Waktunya habis namanya apa? Kok pada diam semua kenapa nih? Waktunya habis semua kah? Waktunya habis namanya? Manusia waktunya habis namanya? Namanya meninggal dunia. Padahal waktunya sebetulnya tidak habis. Sebab waktu itu sifatnya abadi. Waktu itu sifatnya abadi. Karena ada haru Allah. Karena waktu itu sendiri adalah bagian dari sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terkait dengan manusia, terkait dengan manusia, maka waktu itu menjadi ada batasnya. Waktu di dunia ada apa? Batasnya. Waktu di alam kubur juga ada batasnya. Waktu di padang mahsyar juga ada batasnya. Sampai nanti masuk waktu yang enggak ada batasnya. Abadil abad namanya. Abadi selama-lamanya. Apa itu? Waktu di dalam surga. Waktu di dalam surga. Itu abadi selama lamanya dan insya Allah kita masuk semua ke sana nggak pakai mampir mana-mana amin Allahumma amin nah Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabr. demi waktu secara spesifik di situ disebutkan al-asr waktu tapi dengan bahasa Arabnya al-asr. Itu menunjukkan kemuliaan waktu Asar. Kemuliaan waktu Asar. Tapi yang dimaksud adalah demi waktu. Demi waktu. Hitungan hidup kita di dunia ini sesungguhnya manusia itu rugi. Sesungguhnya manusia rugi kecuali ya kecuali kecuali siapa Allah amanu wa ini tidak boleh dipisah orang yang beriman dan beramal soleh kalau cuma iman tok wah banyak ruginya ini iman dan amal soleh percaya sama surga namanya apa itu iman harus amal soleh amal soleh apa untuk masuk ke dalam surga percaya dengan neraka harus amal soleh. Amal soleh apa? Agar selamat dari seksa api neraka. Percaya bahwasannya yang membagi rezeki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Harus amal soleh. Amal solehnya apa? Hatinya tenang, enggak kemerungsung, yakin. Pasti jatahnya enggak akan kemana-mana. Itu namanya iman dan amal soleh. lah kita ini kebanyakan iman, amal solehnya yang repot. Betul atau betul? Percaya enggak sama surga? Percaya. Tapi kita mau nambah sholat sunnah Ba'diyah Qobliyah. Wah itu. Wah beratnya luar biasa. Kita percaya sama yang namanya surga. Tapi satu hari suruh baca Al-Quran 10 juz. Mikirnya luar luar biasa percaya sama namanya surga tapi saldonya dikurangi satu juta mikirnya luar biasa bahkan ada yang berpikir lah ngapa uang saya tak kasih ke dia kenapa uang saya saya berikan pada dia ini pola pikirnya orang-orang yang gak beriman pada Allah dan Nabi Muhammad saw kenapa jawabannya adalah karena kamu nggak pernah memberikan uangmu kepada siapapun kamu nggak pernah memberikan hartamu kepada siapapun karena setiap kali kamu berikan sejatinya kamu memberinya untuk dirimusan sendiri sebab itu kamu lagi beli tiket untuk masuk ke dalam sur surga berarti uang yang kamu sedekahkan yang kamu hadiahkan yang kamu nafkahkan, yang kamu berikan kepada siapapun, sejatinya kamu lagi membayar untuk surga musan, diri in ahsantum ahsantum kalau kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian son, sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, ini baru pola berpikirnya orang yang beriman. Makanya orang beriman tidak pernah judulnya gelo. Sodakoh gelo, nggak pernah. Ya, orang beriman enggak ada judulnya waktunya digunakan untuk ngaji semacam ini kok gelo. Enggak pernah. Kenapa? Karena semua ini jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaitannya masih dengan waktu. Nah akhir tahun, dan kita masuk awal, awal tahun. Ada akhir, kemudian muncul yang A, awal. Huwal awwalu wa huwal akhiru wal, wal akhir dia Allah yang maha pertama dan dia Allah yang maha akhir tanpa akhir Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahun baru kita harusnya belajar satu hal belajar satu satu hal Allah memberikan hitungan dalam perjalanan hidup manusia satu hari 24 jam satu jam 60 menit menit. Satu menit 60 de detik. Ada hitungan pasti dalam perjalanan kehidupan manusia. Bagaimana bumi berputar itu jumlahnya dalam satu tahun enggak pernah nambah, enggak pernah ku, kurang. Kurang dikit, ya sudah berarti selesai dunia ini. Matahari berputar, enggak pernah nambah, enggak pernah ku, kurang. Semuanya diberi Allah Taala perhitungan yang tepat perhitungan yang gak pernah meleset Allah ingin menunjukkan kepada kita semua jagat raya ini ada yang mengatur dan yang mengatur cuman satu dan yang satu itu adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Semuanya diatur sama Allah taala. Karena itulah hamba Allah yang baik juga mengatur waktunya. Ya waktunya di diatur. Itulah bedanya manusia dengan kambing. Bedanya manusia dengan kucing. Bedanya manusia dengan sapi. Bedanya manusia dengan kerbau. Kalau kerbau itu enggak ngatur waktunya. Kalau kucing enggak ngatur waktunya. Makanya, yang ngatur waktu makan kucing hanyalah manu, manusia. Nggak pernah kucing itu ada prinsip "yuk sarapan" daun. Nggak no. pernah kucing ada makan si siang. Manusianya yang ngatur ku, kucing, manusianya yang ngatur ayam, manusianya yang ngatur kambing, manusianya yang ngatur sapi lah anehnya manusia yang ngatur kucing, ngatur kambing, ngatur sapi, manusianya ndak ngatur dirinya sendiri. Masya Allah. Solatnya, waktunya enggak diatur, padahal Allah atur solat itu lima wak waktu. Allah atur ada zikir pagi, zikir sore, zikir petang. Allah atur ada waktu solat duha. Allah atur ada waktu yang namanya solat witir. Allah atur ada waktu namanya solat tahajud. Allah atur ada waktu namanya puasa sunnah. Puasanya mulainya kapan, berakhirnya kapan, diatur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada pesan, atur hidupmu. Jangan hidup, enggak ada aturannya. Maka di tahun baru ini niat mulai besok, atur waktu kita. Oh pagi, ya habis sholat subuh, ini yang seperti saya sampaikan kemarin, me time. Me time, waktunya aku dengan Allah. Dah zikir sampai matahari ter terbit naik seujung tombak Dah zikir nggak ngurusi yang yang lain oh nanti sebelum sholat duhur sesaat waktunya aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala habis sholat duhur waktunya aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah agar hidup kita selamat ambil satu waktu sebelum tidur ini rahasia tolong jangan di-share ya rahasia ini sebetulnya mudah tapi prakteknya tidak mudah karena musuhnya setan musuhnya setan dan setan itu kalau mau perang lawan manusia menggunakan seluruh bala tentaranya bala tentara setan itu ada yang di luar ada yang di dalam tubuh manu, manusia terinstall di tubuh manusia bala tentara setan yang terinstall di tubuh manusia namanya ego dan nafsu hawa dan Nafsu, ego dan nafsu itu sering dipakai oleh se setan. Nah, setannya nggak bisa masuk ke hati, tapi setannya bisa bisikin ego dan nafsu manu manusia. Nah untuk yang satu ini setan berjuang habis-habisan, jangan sampai diamalkan oleh manusia yang beriman pada Allah Taala. Karena kalau diamalkan kerja setan sia-sia. mau tahu apa itu? Mau, no. waniviro? Ada yang nyatu. Berarti kalau begitu, Habib mirip setan. Loh, kenapa? Luang amalan untuk ngancurin setan kok dijual gitu? Waniviro, gratis dan silahkan jangan dibagi. Ya, ini kalimat agar di-share. Karena orang gitu, jangan cerita siapa-sapa ya. Mesti tersebar itu. Kamu kalau pengen menyebarkan cerita itu biar jadi viral, bisi ono kape, ojo ngomong sopo, sopo, ojo ngomong sopo, sopo. Don't tell anybody, don't tell anybody. Ya, uskut la tuhbir ahdan. masya Allah. Besok pagi saat dia suruh. satu kampung akan tak akan tahu. Disebutkan hasibu anfusakum qabla antuhasabu hitung dirimu sebelum nanti kamu di, dihitung siapa yang sering menghitung dirinya nanti perhitungannya ri, ringan maka ulama ngajarin nih kalau mau tidur kira-kira nanti mau tidur enggak insya allah nanti tidur ya ya nanti nanti jangan sekarang nah, nanti mau tidur duduk sebentar atau berbaring Enggak jadi masalah sebentar saja tapi sadar sadar betul benar-benar sadar, kemudian ingat dari mulai buka mata melek pagi, sampai malam saat kita rebahan itu, semua kemaksiatan kita, coba diingat. Kalau bisa, ya Alhamdulillah. Tapi kebanyakan manusia nggak bisa, saking wakai. Karena terlampau banyaknya mau ana dik yuni tak tontok iki ya, menteri dik Uni iki dosa iso dik yati iya ya terus apa meneh kuwi ani sapa meneh jenenge sebutna no, coba yati yani ani susi siapa meneh nama sekian banyak wanita muncul list dari mulai apa namanya daftarnya itu dari mulai buka mata sampai mau tidur sing tak pendiri wiro satu dua, masya Allah mulai di istighfar ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, hepol Baru mata ini. Baru ma, mata. Telinga. Uh, di bis tadi ada orang ngerasain ya tak no. Kok seru ya di dirungokno. Ada orang gunjing didengar, didengarkan. Uh tadi uh telinga, mulut. Full dosa yang dilakukan satu hari. Itu kalau kita bisa ingat itu luar biasa. Tapi kebanyakan jangankan ingat Lawang ilmunya itu dosa atau dosa saja nggak paham kok. Masa ngono ya dosa toh. Masya Allah. Masa, masa yang seperti itu dosa. Nggak tahu halal haram nggak? Nggak ngerti. Maka ada jalan pintas. Tolong jalan pintas ini jangan di share. Tapi diamalkan. Sesaat sebelum tidur sadar saja sadar. Ya Allah, hari ini dosaku banyak. Gampang ya? Ya Allah, hari ini dosaku banyak. Please ya Allah, ampuni. Tolong ya Allah, ampuni. Sesaat sebelum mati, tobat sih. Turulah mati toh ya. Orang tidur itu kan ma, mati. Tolong ya Allah, dosaku apapun hari ini, ampuni aku ya Rabb, maafkan aku. Selesai, tambah satu lagi. Ya Allah, semua kebaikan yang engkau beri aku kekuatan untuk melakukannya, dari pagi sampai sekarang ya Rob, tolong terima ya Allah. Tolong terima. Setelah itu, sungguh-sungguh bilang, terima kasih ya Allah, sudah diberi hidup. Sekarang izinkan, bismika Allahumma ahya, wa bismika amut matio. Kan sudah izin tadi ya dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku akan ma mati ya mati ya, ya ini turu tidur insya Allah tidur yang seperti itu sudah tidak punya dosa kenapa sebelum tidur sudah to tobat insya Allah tidur yang seperti ini ya insya Allah bisa mimpi bertemu Nabi Muhammad. Sallallahu salam. Kenapa? Yang tidur gak punya dosa. Lah kita ini keterlaluan dari pagi berbuat dosa sampai malam berbuat dosa tidur merasa gak punya dosa. Hadir ndak orangnya? Yo meneh. Yang bicara dan yang diajak bicara sama saja ya. Yang bicara yang diajak bicara podoa, Ini menyadarkan diri loh sesaat kesadaran itu namanya orang yang ingat. Orang yang ingat Allah mengatakan, "Kamu ingat aku, aku ingat kamu. Kamu ingat aku, aku ingat kamu." Kalau kita ingat Allah Maha Pengampun, ingat Allah Maha Menyiksa, ingat Allah Maha Memberi, terus kita minta ampun, kita minta diselamatkan, maka Allah mengingat kita dengan "Aku ampuni dia, aku maafkan dia, aku muliakan dia, aku letakkan derajatnya di surga." derajat yang ter, tertinggi Diingat semacam itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas semuanya Alhamdulillah Oke atau enggak oke ini diamalkan Oke ya Dah, Itu yang amalan Sekarang amalan yang berikutnya Lebih mudah lagi Enggak usah sibuk ngitung orang Enggak usah sibuk ngitung salahnya orang Tapi yuk sibuk ngitung salah kita sendiri Nah ini hidup ini kebanyakan ngitung salahnya orang. Tapi enggak pernah ngitung salahnya sen, sendiri. Oh, woy, itu memang. Oh itu iya. Oh pemenang yang kaya. Oh itu, 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 itu. Nunjuk orang terus hidupnya. Tapi enggak pernah nunjuk dirinya sen, sendiri. Yang model begini nanti kalau ketemu malaikat Israel alaihissalam kaget. Ya kak? kaget. Maka biar kita nggak kaget-kagetan, biasakan ngitung diri kita sen sendiri. Iya ya, masya Allah. kok subuh mau gak jamaah, duhur gak sholat jamaah, asar gak sholat jamaah, maghrib isya gak sholat jamaah. Urip kok koyong ini kayak rezeki kaya sehat baik gusti Allah kok gak syukur hidupku ini gak beres ini ya Allah ampuni aku ini namanya ngitung diri sen sendiri sudah dia enggak sholat jamaah, tapi hidupnya ngitung orang lain. Oh, atau sholat kain. Dia juga sama. Itu enggak sholat jamaah itu, itu enggak suka ke masjid itu. Itu, 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 itu. Padahal yang ngomong itu sama dengan bahkan kurang dari. Sama dengan bahkan kurang dari. Ini orang yang muflis nih, ruginya dan bangkrutnya luar, luar biasa. Nah kita jangan jadi orang bangkrut. Yuk kita jadi orang yang untung. Orang yang sukses. Nanti kalau ada orang ngajak dirimu ngitung orang lain. Langsung kamu ajak orang itu ngitung dirimu. Sik, sik, Daripada kamu nunjuk-nunjuk dia, dia, dia. Yuk tak ajak nunjuk diri saya. Kenapa? Wah, aku dosaku ya, Kita kok ya bodoh ya. Tapi jangan buka aib. Enggak boleh buka aib diri sendiri. Dan tidak boleh buka aib orang lain. Terus pokoknya nakeh dosaku. Lu apa? Rahasia. Ku agar Allah mengampuni. Agar Allah mengam, mengampuni. Nah ini yang diajarkan oleh para ulama. Sibuk ngitung diri sendiri, jangan suka ngitung orang lain. Sebelum tidur sesaat, minta ampun atas segala dosa, dan minta semua amal soleh diteri, diterima. Itu nanti insya Allah tidurnya enggak punya do, dosa. Kalau tidurnya enggak punya dosa, berarti dia dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan suci ruhnya ini, maka insya Allah berkesempatan punya tiket ditemui kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi punya tiket untuk mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Seringkali orang mengamalkan banyak amalan untuk mimpi ketemu Rasulullah, tapi mau tidur nggak mengamalkan tobat dulu. Nah kalau kita nggak punya Tobat banyak dosa, gimana kita ini punya kesempatan bertemu Nabi Muhammad SAW? Meskipun Rasulullah SAW siapapun dia ya ditemui, cuman kita ya tahu di diri, layakkan diri kita, pantaskan diri kita, maka Insya Allah kita akan didatangi di alam mimpi oleh kekasih kita, yaitu Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas semuanya, jelas. Nah, maka saatnya sekarang saya dagangan. Hmm. Tahun 1444 Hijriah saatnya Habib Novel berdagang jual buku. Kenapa? Utangnya akeh. Ya utang untuk majelis ini pak banyak, maka saya harus memaksimalkan upah upaya, memaksimalkan ikhtiar. Ini ada seribu paket, ya ada seribu paket, tiga buku ini seharga rp ratus ribu rupiah. Seharusnya ini harganya dua ratus ribu rupiah rupiah. Tapi tiga buku ini ya dijual seharga dua ratus ribu rupiah dan hanya tersedia seribu paket. Jika antum mau ikut andil untuk melunaskan tanah majelis, untuk melunaskan hutang material, untuk membantu pembiayaan pembangunan dan semua kegiatan saya di majelis ar raudhoh maka pesan paket tiga buku ini sekarang juga lewat admin ar di nomor yang tertera di layar monitor. Ya, yang tertera di layar monitor. Hanya ada seribu, silakan persiapkan diri Anda masing-masing. Dijual lagi masih untung. Ya, dijual lagi masih untung. Karena yang ini harganya kalau dijual 100 ribu. Yang ini kalau dijual harganya 100 ribu. Yang ini kalau dijual harganya 75 ribu. Dan barangnya tidak ada di pasaran. Ya, barangnya tidak ada di di pasaran. Maka mumpung ada diskon, kulak sekarang juga. Nah, kemudian nanti dijual lagi. Masih mengun, menguntungkan insya Allah. Anda bisa membeli secara langsung di Majlis ar malam ini di depan sana, ataupun pesan untuk dikirimkan lewat uh, peng, ekspedisi pengiriman yang ada langsung ke nomor admin Rodoh di 0811 281 Empat, satu, satu, satu. Jazakumullah, khairan inilah yang namanya memaksimalkan usaha-usaha. Oh, saya aja nggak sungkan, dodolan kok. Awakmu kan dodolan pisang nih, kok? Yo, wah nggak pantas. Pip. Masa saya jualan pisang? Lebih baik saya nganggur daripada jualan pisang. Masya Allah, jangan malas ya. Jangan mah malas. Yang penting halal, yang penting ha? halal. Kerjakan, lakukan, upayakan, maksimalkan, karena nih, kata kuncinya nanti dipotong video bagian ini ya: jangan batasi rezekimu dengan daganganmu, jangan batasi rezekimu dengan daganganmu, jangan batasi rezekimu dengan usahamu, jangan batasi rezekimu dengan tokomu, karena rezekimu bukan dari toko usaha dan daganganmu melainkan dari Tuhanmu yang maha mampu memberikan rezeki dari arah manapun yang ia mau, hanya saja tunjukkan usahamu agar Tuhanmu memberimu. alamin amin wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habib Novel bin Muhammad Alaidrus memberikan kita nasihat tentang memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Allah berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sesungguhnya hitungan manusia hidup di dunia ini rugi Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, jadi agar kita tidak menjadi orang yang rugi hidup di dunia ini, maka kita harus beriman dan beramal soleh. Contohnya, kita percaya atau iman bahwa surga itu ada, maka kita harus mengerjakan suatu hal. Atau amal soleh yang dapat mengantarkan kita ke dalam surga. Misalnya, lagi kita percaya bahwa neraka itu ada, maka kita harus mengerjakan sesuatu yang dapat menyelamatkan kita dari siksa neraka. Oleh karena itu, mari kita atur waktu kita memanfaatkannya sebaik mungkin untuk beramal soleh agar kita tidak termasuk orang yang rugi, orang yang bangkrut. Selain itu, jangan pernah sibuk menghitung salah orang. Jangan sibuk membuka aib orang. Tapi sibuklah menghitung dosa atau kesalahan diri sendiri. Merenunglah, introspeksi diri, hitunglah kesalahan kita bukan menghitung kesalahan orang lain. Habib Novel bin Muhammad Alaidrus juga membocorkan suatu amalan rahasia yang sangat berguna dalam hidup kita. Amalan ini adalah aman, amalan para solihin amalan para waliullah supaya kita selamat dunia akhirat. Amalannya yaitu ambillah waktu sejenak sebelum tidur untuk merenungkan segala kesalahan, dosa, maksiat yang kita lakukan, atau kita kerjakan dalam sehari, dari mulai buka mata, mulai bangun tidur, sampai mau tidur di malam hari. Renungkan dosa apa saja yang telah kita perbuat. Kemudian minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa itu. Bacalah istighfar. Kemudian kita memohon kepada Allah agar menerima segala amal soleh yang oleh Allah Ta'ala kita diberi kekuatan untuk mengerjakannya di hari ini. Setelah itu berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita hidup Seraya membaca doa tidur Insya Allah dengan melakukannya Kita tidur sudah tidak punya dosa Dan insya Allah bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga kita bisa memahami dan mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga oleh Allah Ta'ala, kita, dan keluarga serta anak cucu kita, dijadikan hamba yang selalu bersyukur dalam setiap nikmat, bersabar terhadap segala ujian yang diberikan, selalu optimis dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.